TV channel Radar Handal Lugas Gemilang. Pembangunan sebesar bangsa Indonesia ini dibutuhkan kerjasama, sinergitas, menggalang kekuatan untuk meraih sebuah cita-cita bersama. Demikian juga di dunia akademis dan dunia jurnalis yang mempunyai visi yang sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia unggul, namun perlu membangun kerjasama. Hal yang sama dirindukan Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI) yang diketuai oleh Rukmana, S.Pd., I didampingi oleh Sekjen FPWI Dr. H.C. Sastra Suganda, Bendahara Umum Wiratno, Bendahara II Maman Suparman, Ketua UMKM Matsuri, Divisi OK Kadiantoro dan Rikson anggota audiensi dengan Universitas Pamulang Unpam dan menemui Wakil Rektor 4, Prof. Dr. R.R. Dewi Anggraeni, S.H., M.H. untuk membangun kerjasama, pada Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut Prof. Dewi bersedia membuat MOU dengan FPWI. Kami bersedia MOU dengan FPWI dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang tentunya mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai lembaga pendidikan kami komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ujar Prof. Dewi. Bahkan, dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan Unpam dan FPWI bekerjasama membantu para penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang telah dilakukan Unpam selama ini. Kami akan menyiapkan para pengajarnya dari mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, lanjutnya. Dia juga menambahkan, pihaknya siap menggelar pelatihan berbagai keterampilan berbasis kompetensi diantaranya teknisi AC, makap wisuda yang diwadahi dengan lembaga pelatihan kerja LPK. Bahkan, kami dipercaya Kemendikbud untuk menyelenggarakan pelatihan sertifikasi profesi guru. Terkait biaya pendidikan yang terbilang murah hanya Rp1.800.000 per satu semester. Yayasan mempunyai unit bisnis untuk menopang biaya operasional pendidikan, ada usaha properti, pertanian, peternakan, air mineral, bengkel dan minimarket. Usaha-usaha ini juga dapat membantu mahasiswa yang tak mampu membayar uang kuliah dengan membantu di bagian produksi unit-unit usaha yayasan, ungkapnya. Lembaga pendidikan Unpam yang didirikan tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya ini telah meraih berbagai penghargaan termasuk rekor MURI dari Disdukcapil. Sementara itu, Ketua Umum FPWI Rukmana berkomitmen segera mengajukan MOU dengan Unpam. Kami akan segera membuat MOU dengan Unpam guna merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga manfaat keberadaan Unpam dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, ujarnya mengakhiri pertemuan. Rikson.